kawan-kawan, semua kami lagi Cucu Channel. Hari ni kita makan ayam. Ayam apa? Ayam goreng Muiz. Okey, kita tengok apa review daripada A Studio kan. Terima kasih A Studio. Kami pun nak cubalah ayam ni. Dia recommend ayam ni macam sedap katanya. Kita pun nak cuba. No? You know? Okey, so ada tak cheese dekat depan ni? Kita ada cheese dan sos Korea. Korean sauce. Sekejap eh. Ada cheese. Terima kasih kawan-kawan sebab tengok video Q. Kepada kawan-kawan yang baru tengok channel Q, jangan lupa tekan subscribe dan like. Okey, dan satu lagi pesan Q. Jangan skip iklan. Kita bagi love. Macam doa dulu Q. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Tu kita buka kan. So dalam satu kotak ni dia akan letak dua nah. So ayam dia. Ayam untuk mengetahui kawan, ayam Muiz ni dia datang dengan perisa original, semua original. Cuma sos yang berbeza. Dia ada sos Korea dan dia ada cheese. Cheese pun suka. Sos tu tak suka. Sos pas. Okay. Oh, yang ni juga. Yang ni tak pedas ke? Drumstick untuk Q. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Raja nak ada lah. Okay. So, tengok portion ni ayam. Besar ayam ni lah. Ayam ni boleh tahan besar. Ni besar tangan Q. Q dapat drumstick, Papa dapat bahagian dada dengan dengan apa punya ribs. Okey. Maaf. Sedap lah kulit ni. Dia tak pedas juga kan? Oh, sedap. Ya kan? Ayam dia dia tak kering. Ayam dia tak kering juga kan? Ayam dia tak kering. Ayam tak kering. Dan dia ini perisa original dia tak pedas. Tepung dia ala-ala KFC ya. Tapi nak rasa dengan sos Korea. Korean sauce. Icah Korean sauce. Begitu. Okey. Wah. Tumpah di situ. Dia kalau makan saja kurang sikit, kalau cicah dengan sos Korea ni mengancam. Dia nak sos ni. Cheese. Nak cicah dengan cheese. Ini cheese ya. Okey, kita nak makan. Patutlah es cakap sedap. Memang sedap pun. Kan you kan? Masalah. Papa yang beli cicah ni sedap juga. Ini terbaik lah. Dia keluaran Bumi Putra kan? Support ni, support Bumi Putra.
Sos koda tu dia tak pekat sangat, dia cayat-cayat sikit tapi sedap. Dia manis-manis pedas. Ya, yeah, kita makan lagi. Ni dia manis-manis pedas. Dah besar nanti cu nak cuba makan pedas. Koda. Sedap sangat lah. Memang terbaik. Terbaik. Kita pergi kat mana tu? Ha? Ayam ni kita pergi kat mana? Ni Asi kot. Bukan lah. Ayam ni kita beli kat apa, Puncak Jalil. Oh. Dia ada banyak lagi cawangan kat tempat-tempat yang lain. Kita beli kat Puncak Jalil. Okay, tu papa nak rasa cheese Q tu. Okay. Apa rasa? Cheese Q sedap. Cicah-cicah macam tu. Layan syahdu. Selalu cinta kau dengan campur rasa. Saya sayang kau dengan biasa. Cheese dia sedap. Cheese dia tak terlalu masin kan? Masih sedap lah. Pandai berbual. Sedap. Ayam ni portion puas hati. Besar ayam ni. Okay? Makan dua pun dah kenyang lah. Tapi sedap lah dia punya cheese tu. Kalau mula-mula kita makan yang Korea ni dia pedas. Cicah dengan cheese ni dia potong pedas tu. Oh, masuk. Nak lagi. Kita makan sikit, kita nak makan lagi kan? Yang tu. Terbaik. Recommend lah. Harga pun berpatutan lah. Harga pun murah. Kita ambil set 6 ketul ayam. 6 ketul ayam baru RM30 untuk sos cheese yang biasa. So dalam jatuh dalam, kalau 6 ketul RM30 seketul, jatuh dia RM5 je. Kan? Besar puas hati. Kena cuba, kawan-kawan kena cuba juga kan? Kalau yang dia habis cuba yang tu. Kena cuba. Dia punya sos, Korean sosnya lain macam sikit lah. Tak dapat lagi ya. Beli kat pasaran tak dapat lagi ya. Kita rasa macam lain sikit kan sos dia. Dia otter tu kan. Yang mana-mana pedas-pedas manja. Thank you lah. Pedas-pedas mana-mana manja kan. Kenapa sangat menipu? Apa pun pedas-pedas manja. Ya. Terbaik. Tu kan? Boleh repeat lagi ni, Q. Oh, nasib baik tak ada delivery ya kat sini ke? Nak lagi, cheese. Habis je makan cheese orang ni. Wow. Habis, Q, makan cheese. Oh. Boleh masuk pertandingan. Hantu cheese. Sedap. Jasi celup cheese macam tu. Ayam ni crunchy. Kulit dia crunchy. Kulit crunchy. Isi dalam dia juicy. Apa keju. Walaupun sejuk sikit lah kan, sebab tadi hujan lah. Sejuk banget. Kalau kita orang tinggal dalam kereta, sejuk sangat. Tau. Ya, budak-budak tak boleh nak keluar sangat. Bahaya COVID. Ya, budak-budak tak dapat vaksin lagi.
sedap ayam ni. Mula-mula kedai dia nampak macam biasa-biasa je ke tu. Macam ayam singgit je jalan. Tapi ui, tengok dia punya menu dia. Hu, menu dia menu international. Hu, bagus eh. Terbaik. Ni kalau dia buka restoran ni boleh boleh kalah KFC ni. Sedar sorry. Mana nak dapat sorry tu? Entah. Ni macam tu kodat ni. Berhantu. Berhantu Jo'on. Kan? Bila kita cicah dia kasa nak makan lagi lah. Tak menyesal kita beli ke kan? Sedap lah. Dekat je dengan sekolah queue, belakang sekolah queue kan? Kan? Boleh beli lagi kan? Okey kawan-kawan, sampai di sini saja video ini. Jangan lupa tekan subscribe dan like di sini. Bye. Thank you.